lagi butuh sepeda, barangkali ada yang mau mendonasikan sepedanya yang udah nggak kepake. Biasanya di rumah ada beberapa sepeda ya, Mas ya. Oke, buat teman-teman semuanya yang mau mendonasikan, Siva kepingin beli sepeda ya. Barangkali ada yang mau menyisihkan sedikit rezekinya untuk adik Siva ya. Silakan itu di deskripsi ada alamat, ada nomor telepon, ada nomor rekening ya, rekening BCA kalau nggak salah atau OPRI. Nah, tinggal klik aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi sama channel saya, Pompis C. Untuk kesempatan kali ini, alhamdulillah bisa ketemu lagi sama kalian ya. Tentunya dengan konten yang baru, sesuatu yang perlu saya berikan ke kalian semua. Seperti yang pernah saya sajikan ke kalian tentang video saya, adik Siva ini ya, yang pernah beberapa waktu lalu sangat menginginkan sebuah sepeda mini. Alhamdulillah ini ada seorang hamba Allah yang memberikan sepedanya, walaupun tidak begitu baru ya Pak Supri ya, ini bisa dipakai, semoga bisa bermanfaat. Dan ini sudah kenal mungkin ya, ini Pak Supri yang beberapa waktu lalu pernah menderita sakit dan sekarang sudah sembuh, sudah sehat, sudah beraktivitas kembali, sudah bekerja mencari nafkah untuk putri tercintanya. Nah ini Pak Supri, alhamdulillah ada hamba Allah ya, yang jelas seorang dermawan yang berkeinginan untuk membagi rezekinya karena putranya sudah besar, ganti sepeda, akhirnya yang ini dikasihkan ke Pak Siva, kemudian bermanfaat. Pak Siva, suka ya. Enggak sepedanya? Ya, terima kasih. Bilang apa? Oh iya, sama-sama. Kamu sholatnya jangan ditinggalin ya. Nah, harus lebih rajin. Terus harus nurut sama orang tua ya. Iya, harus nurut sama orang tua. Terus besok puasa apa enggak? Latihan puasa jadi ya. Latihan puasa. Oh ya, katanya mau ini ya, Pak Supri, mau jadi ke panti ya. Asuhannya di luar ya, ya nggak apa-apa, biar nanti lebih teratur makannya, belajarnya, tidurnya, jadi sekolah kan? Iya, jadi sekolah. Coba sepedanya di itu dulu, coba dicoba, bisa apa enggak? Iya. Jalan naik, nyampe apa enggak? Hah? Kenapa? Oh, ketinggian. Nih nanti bapak suruh mendekin ya. Oh iya, udah bisa kok. Nah, yuk coba. Oh, berarti masih kegedean sepedanya. Jangan dicakap. Ya kan ada standar, jadi nggak apa-apa. Enak? Suka nggak? Suka nggak? Yang keras? Iya. Oh iya, suka. Siva bilang sama yang ngasih sepeda ini, sama ibu yang udah ngasih sepeda, terima kasih. Gitu, sana madep sana. Yang keras, ngomongnya yang keras. Ibu, ibu, sepedanya. Terima kasih, ibu, sepedanya. Iya, terus, udah, ibu didoakan biar selalu sehat, rezekinya lancar, berkah, ya. Iya, udah. Ini nanti buat main, buat jalan-jalan bareng sama teman-temannya. Ini teman-teman alhamdulillah di belakang sana banyak teman-temannya Siva, tapi pada ngumpet. Halo, selamat ketemu. Halo. Halo, suaranya mana? Halo. Suaranya? Halo. Halo. Itu teman-temannya Siva yang ternyata memang banyak yang peduli ya Pak Supri. Alhamdulillah. Dan Siva nggak boleh nakal, teman-teman juga nggak boleh nakal ya. Ya. Harus yang apa, mau sini? Sini teman-teman Siva, sini. Kasih selamat apa enggak? Mana-mana. Kasih selamat salam sama Siva ini karena Siva dapat sepeda ya. Yuk, turun. Nah, temennya mau kasih sepeda nih sama Siva nih. Sini, yuk. Nah, ini kasih selamat udah punya sepeda. Selamat, ya, selamat. Nah,
Malu. Iya. Oke, teman-teman, saya ucapkan atas nama hamba Allah ya yang sudah membagi rezekinya untuk Syifa, terima kasih sekali. Mudah-mudahan Anda semakin lancar rezekinya, diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan selalu dimudahkan dalam segala urusan, dan yang pasti selalu dalam keberkahan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Pak Supri, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Sebagai orang tua mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas pemberian sepeda yang mungkin bagi anak saya ini sesuatu yang sangat istimewa bagi karena memang diharapkan dari dulu. Terharu ya Pak Supri. Terharu. Dan ternyata Pak Supri berlinang air mata, berkaca-kaca karena rasa syukur ya Pak Supri ya, karena rasa syukur belum bisa membelikan sepeda yang baru buat Syifa, tapi mudah-mudahan tidak lama lagi Allah akan segera memberikan rezeki yang lebih dan lebih ya. Iya, yang jelas Syifa jangan lupa ya sholatnya ya, belajarnya, sekolahnya, nurut sama orang tua, sama bude, sama teman-teman juga baik ya. Iya, nangis enggak? Oke, teman-teman, untuk kalian semua terima kasih dukungannya dan sudah memberikan support selalu kepada saya, dan untuk yang ingin berbagi rezeki juga masih selalu dibuka open donasi, silakan dibuka di kolom deskripsi ya, atau bisa juga menghubungi saya lewat telepon, sudah ada di situ teleponnya. Jadi itu aja. Terima kasih, saya nggak bisa berlama-lama. Pak Supri, terima kasih ya atas kehadirannya. Mohon maaf saya tidak bisa datang ke rumah karena tadi juga banyak tamu, jadi mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan sekali lagi sepertinya bermanfaat ya. Dijaga baik-baik ya, Mbak Syifa ya. Iya. Oke, teman-teman, itu aja. Terima kasih sekali. Terima kasih ya, ada ya. Nanti titip Syifa, kan Syifa paling kecil ya. Nanti Syifa nanti. Oh iya, nanti di apa harus yang selalu rukun ya, harus bareng-bareng, dan besok selamat berpuasa ya pada latihan puasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan puasanya nyampe lancar, diberi kesehatan selalu ya. Baik, teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan, dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan, di lain konten, di lain suasana ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpisah.